tangan putranya sendiri. Dan tentu itu sangat menyakitkan bagi Siliwangi. Baiklah, kalau itu yang Nyai Dewi inginkan. Semoga bocah itu tidak menyia-nyiakan kepercayaan Nyai Dewi. Cabut pedang itu. Jika kau mampu mencabut pedang itu, kau bisa mengalahkan Siliwangi. Kiaman, Kiamin, Kilengser, Kubu, tolong kasih ruang untuk Raden Walang Sungsang. Assalamualaikum, Syekh Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden, silakan Raden. Terima kasih. Gusti Prabu. Maaf Gusti Prabu, sebelum melaksanakan sholat jenazah, apakah ada yang perlu disampaikan oleh Gusti Prabu kepada seluruh pelayan? Selamat jalan menuju nirwana, putraku. Aku tahu, kalian semua sangat bersedih hati. Begitupun denganku. Sebagai seorang ayah, aku harus kehilangan putraku yang sangat aku cintai. Begitupun istriku, Nyai Ratu Subanglarang. Pedang macam apa ini? Seperti mustahil untuk dicabut. Apakah kau lupa apa yang kuajarkan?